agak turun FPS-nya guys, mungkin RTX-ku udah agak ngos-ngosan. Hello guys, balik lagi sama Uji Aursteh, dan aku hari ini ada di Minecraft Bedrock lagi guys. Ya, seperti zaman-zamanku dulu waktu masih make Android. Apa kalian nggak tahu Minecraft Bedrock itu apa? Well, itu adalah Minecraft yang sering kalian mainin di HP. Namanya adalah MCPE atau Minecraft Pocket Edition. Iya benar guys, MCPE juga ada di komputer atau PC. Hanya saja kalau di PC namanya adalah Minecraft Bedrock. Dan kalau kalian lihat di sana ada sebuah istana. Lihat guys, itu keren banget istananya. Kalian pengen tahu ini seed-nya berapa? Nggak ada guys, karena ini bukan seed, aku download dari marketplace. Well, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa aku ada di sini? Kenapa aku nggak main di Minecraft Java aja? Well, aku punya hal yang istimewa. Jadi aku kesini untuk mencoba atau men-showcase atau apalah, nggak tahu. Aku bakalan memakai shader RTX, tapi bukan sih, bukan shader sih, tapi fitur RTX pada Minecraft Bedrock. Kalau kalian nggak tahu kan, di Minecraft Bedrock sama Minecraft sama Mojang udah dikasih fitur ray tracing guys, nggak kayak Minecraft Java. Mojang pelit, Minecraft Java nggak dikasih RTX, parah banget. Padahal itu aku kesini guys, dan ngomong-ngomong ini udah mulai sore kah? Tadi aku lupa sampai mana. Oke, lupakan. Jadi aku hari ini bakal men-showcase shader RTX di Minecraft Bedrock. Kalau kemarin kan kita men-showcase Zeus P3i dari Minecraft Java, tapi itu shader mod guys, jadinya jelek. Aku nggak puas dengan hasil itu, maka dari itu aku nyobain di Minecraft Java. I mean Minecraft Bedrock. Kenapa aku terbiasa sama Minecraft Java? Apakah aku mendapatkan standar baru di sini? Well, sebelum itu jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu agar aku makin semangat bikin video Minecraft kayak gini. Okay, so yeah, I hope you guys enjoy the video. Jadi awal-awal kita harus buka setting Minecraft guys. Kita ke setting, lalu kita ke video. Oh iya, kalau kalian mau ngaktifin Minecraft Ray Tracing ini, kalian perlu menggunakan resource pack, namanya adalah Kalis RTX. Kalian bisa download di MCDL, biar aku kasih linknya di bawah ya. Lalu kita ke video, lalu kita scroll bawah sampai ada tulisan Ray Tracing ini guys. Kita aktifin dan oh my god, apakah ini sudah berhasil? Benar guys, ini sudah berhasil. RTX-nya udah aktif. Kalian bisa lihat di sini sangat-sangat jauh lebih baik dari yang sebelumnya guys. Oke, biar lebih jelas kita bakalan ke istana itu guys. Kita masuk ke ruangan ya. Ini RTX-nya udah dapat banget. Lihat nih. Oh my god, refleksinya akurat parah guys. Ini guys ray tracing. Oh my god, kamu bikin aku kaget tau. Wih gila guys, tapi kenapa ini nggak ada cahaya? Ini seperti real life guys, gila keren banget gila. Tapi di sini kok nggak keluar cahaya ini lanternnya? Kenapa ini cahaya dari mana? Dan kenapa di sini banyak monster? Ini kenapa banyak monster guys di sini? Apakah di sini karena gak ada torch? Mungkin aku terbiasa sama Minecraft Java jadinya agak aneh main ini guys. Bisa dual gak? Gak bisa dual, kocak, parah banget. Gila guys. Kalau torchnya itu keluar cahaya, tapi kenapa kalau lentera gak keluar cahaya? Mungkin ada suatu bug mungkin. Wih gila guys, ini shadownya keren banget. Detail parah guys. Gila guys. Kalau kalian nyoba sendiri ini kalian pasti kagum banget loh. Coba kita pasang torch di sini kali. Oh my god. Oh my god, cahayanya guys. Ini shadownya bisa, wah gila sih. Kalau di dalam ruangan kayak gini kerasa emang keren banget ya ray tracingnya. Cuman kalau di keluar gini kelihatan aneh guys. Kalian setuju gak sih kalau di luar kayak gini kelihatan aneh banget RTX-nya? Tapi kalau di dalam ini kelihatan wah memukau banget guys. Minecraft, Minecraft. Kenapa nggak ada di Minecraft Java gitu loh? Kenapa hanya ada di Minecraft Bedrock? Aku sedikit kecewa soal ini. Wih gila guys. Lukisannya tapi tetap burik, kotak-kotak. Ini bahkan jauh lebih bagus dari size P3i kemarin guys. Aku suka banget sama style awannya. Oke. Oh iya guys, kalau kalian lihat di first person ini tangannya kelihatan aneh gak sih? Aku rasanya begitu sih.
Oh my god, di sini refleksi kacanya keren banget, guys. Ya, kita hancurin ini, guys. Di sini ada gak ada kaca gitu kah? Aku mau tes buat reflection mungkin. Wih, anjay, gila, guys. Ada pantulan cahaya. Keren. Dan ini kualitas materialnya bener-bener tinggi banget, guys. Gila, kerasa nyata parah. Mungkin kalau kalian lihat di video mungkin nggak terlalu kelihatan wah banget ya. Mungkin I don't know sih kalau kalian bakalan nanggepinnya kayak gimana. Tapi kalau aku sebagai orang yang main ini dan ngerasain langsung RTX-nya, ini kerasa keren banget. Kerasa nyata parah, guys. Karena kualitasnya itu smooth banget loh, kualitas materialnya. Mungkin ini adalah game terrealistis yang pernah aku mainin, guys. Agak turun FPS-nya, guys. Mungkin RTX-ku udah agak ngos-ngosan. Oke, mungkin aku bakalan tes kaca di sini. Ada gak sih? Oh my god. Kita coba tes diamond lah. Terus blok-blok yang mengkilau ini kita coba tes ya. Ini apa? Blok apa ini? Aku mau ngetes di sini, guys. Ntar kita coba ke yang lebih terang mungkin di sini. Wow, gak terlalu istimewa, tapi masih oke. Nah, ini iron kan? Ada lapis lazuli. Biasa aja sih kalau kualitas material di blok-blok ini kelihatan biasa aja. Coba kalau kita kaca deh, kaca yang sedikit nggak transparan ada gak sih? yang putih gitu, yang bisa nampilin reflection. Mungkin ini. Oh my god, gila guys, ini keren banget. Ada. Oh my god, gila. Kita bisa lihat refleksinya dari sini loh. Oh my god, ini akurat banget, guys. Tuh. Bahkan ini bisa ke double gitu loh refleksinya. Ini kan iron ore. Lalu kita kasih kaca. Tuh, bisa. Oh my god, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, guys. Ini kerasa keren banget. Oh my god. Itu kalau kalian lihat ada pembiasan refleksi dari kiriku. Tuh. Wah, ini gila, guys. Ini bener-bener akurat banget refleksinya. Aku gak ada kata-kata lagi. Ini keren banget. Ayo kita coba ke malam hari, guys. Oh iya, ini kebetulan lagi sunset. Sunsetnya malah makin keren, guys. Jadi kelihatan kuning-kuning gitu. Tapi oke banget. Ini aku suka banget sama RTX Minecraft Bedrock ini. Tapi kenapa ini gak ada di Minecraft Java Mojang? Kenapa Mojang jahat banget? Tuh, refleksinya ini gila, guys. Sangat-sangat akurat ya refleksinya. Coba kita blok lain deh. Mungkin honey block seperti kemarin sama slime. Mungkin kelihatan lebih gelap gak sih? Honey block selalu ngebug ya. Oke, ini kebetulan lagi malam. Tadi kita kebetulan sekalian lihat-lihat kalau lagi malam hari, guys, pencahayaannya bakalan kayak gimana ya. Oke, ini kita buang. Dan kalau kalian tanya ini aku dapat berapa FPS, ini dapat 60 FPS, guys, tapi masih agak turun-turun gitu ya. Turun nggak stabil kadang-kadang ya. Mungkin I don't know sih kenapa, mungkin karena aku pasang VGA-nya di PCIe Gen 3 jadi sedikit down mungkin, I don't know. Kalau malam hari kelihatan boring banget gak sih, guys? Cahayanya kelihatan, cahaya malam harinya kelihatan ini, guys, redup gitu, nggak kelihatan terang. Jadi mungkin dari segi malam hari aku nggak terlalu suka, kelihatan monoton banget. Kalau kalian gimana? Setuju gak? Karena ini kelihatan cahayanya redup banget, guys. Tuh, lihat tuh. Di sini nggak ada ininya, nggak ada cahayanya. Cuman apa? Bersinar doang, tapi nggak ada cahayanya, guys. Tapi nggak tahu ya, kalau torch kok bisa terang banget sih? Kenapa ya? Kita coba torch. Tuh, kalau torch bisa kelihatan terang banget tuh. Iya, guys, ini nggak ada cahayanya. Bukankah kalau ini apa sih namanya? Enchanted table, bukannya bercahaya ya? Ini juga gak ada percahayaannya. Ntar ini harus pakai iron dulu, kocak. Kita harus pasang diamond dulu. Dan kita pasang ini. Benar, guys, gak ada cahayanya. Kecewa ya.
Dan kita coba buat pasang glowstone. Oke, kalau glowstone agak terang, tapi ya enggak sih, enggak terlalu terang sih. Yap, ada beberapa blok yang seharusnya berjaya, tapi cahayanya malah mati, guys. I don't know, ini bug atau gimana. Oke, cukup untuk malam hari, guys. Kita coba ke Nether ya. Kita cari obsidian, lalu flint and steel. Astaga, aku agak susah, guys. Aku gak terlalu terbiasa dengan Minecraft Bedrock ini. Aku terbiasa Minecraft Java. Aku harap nanti kalau aku main Minecraft Java lagi, aku gak lupa ya sama kontrol Minecraft Java. Karena aku baru main Minecraft Pocket Edition, I mean Bedrock. Oke, jadi inilah Minecraft RTX di Nether. Gimana menurut kalian? Apakah ini kelihatan bagus? Enggak sih. Ini kelihatan biasa banget ya sih. Ini sangat kelihatan basic-basic banget, guys. Hampir tidak ada perbedaan. Menurut kalian gimana? Karena aku jarang main Minecraft Bedrock, mungkin aku nggak tahu perbedaannya di mana. Tapi ini secara aku lihat, ini kelihatan nggak terlalu berbeda sih. Oh iya, guys, mumpung aku tahu server Minecraft Bedrock Indonesia yang lagi rame, yaitu Vanity. Coba kita main di sana dengan RTX, guys. Siapa tahu ini bakalan ngasih pengalaman yang berbeda. Aku sih setuju sih ya. Tapi kenapa? Hey, aku udah make WiFi di sini, kenapa nggak bisa?